Mungkin Pak Tony bisa update karena Pak Tony ini apa namanya pernyataannya sebenarnya banyak dikejar-kejar teman-teman wartawan tentunya ya. Karena mungkin bisa digambarkan Pak Tony bagaimana aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia sekarang ini terutama terkait upaya menangani kasus COVID-19 yang pernah muncul di Tembagapura, Pak. Baik, terima kasih Mas Indra. Jadi saya mungkin cerita dulu sedikit. Ini saya udah sekitar 3,5 bulan ya, nggak ke Tembagapura. Iya. Dan ya karena situasinya memang karena situasi tidak bisa meninggalkan Jakarta dan situasi COVID dan kita di Tembagapura tuh dari tanggal 25 Maret sudah lockdown. Jadi tidak ada satupun yang boleh masuk ke wilayah Tembagapura. Betul. Supaya begitu munculnya kasus COVID di Tembagapura, kita kemudian lockdown. Dan saat ini, jadi karyawan yang ada di Tembagapura juga tidak diharapkan untuk keluar dari Tembagapura. Jadi dengan komposisi ini, Pak, ya? Karyawan yang, ya. Sekarang sudah mulai, Pak, sudah mulai. Tapi pada saat itu adalah komposisi karyawan yang ada di Tembagapura sini itu dipertahankan terus supaya produksi juga tidak terganggu. Dan memang saya sangat bangga sekali kepada karyawan-karyawan kita di lapangan dengan ketangguhan dan ketabahannya dan kegigihannya dalam situasi sulit seperti ini tetap bisa memproduksi secara lancar dan mencapai target bahkan melebihi dari target yang kita tetapkan sehingga hasilnya melebihi, tentu Pak, akan malah, sangat ya? Baik melebihi Pak hasilnya tentu akan sangat baik bukan hanya perusahaan bagi perusahaan tapi juga bagi bangsa dan negara ini seperti diketahui ini kan PT FI sekarang 51,2% dimiliki oleh pemerintah lalu. Yeah. Jadi operasi pertambangan itu telah berjalan nah, sementara kasus COVID ini memang juga mengejar kita cukup banyak namun juga angka kesembuhannya juga sangat tinggi, salah satu yang tertinggi. Angka kesembuhannya mencapai 60%. Jadi dari total kumulatif kasus 188, itu angka kesembuhannya 134. Sementara sisanya itu 54, sebagian besar atau 50 itu berada di tempat-tempat isolasi. Yang pakai ventilator nggak ada, yang pakai respirator ada 2. Ya, jadi yang di rumah sakit itu hanya 4 orang, yang lainnya tuh semuanya ada di tempat-tempat isolasi yang kita ada barak-barak yang kita istilahnya barak namun penginapan-penginapan buat karyawan itu kita ubah menjadi ruang isolasi tempat-tempat isolasi. Oke. Okay. Yeah, dan yeah. Dan tentu saja ini memang kita akhirnya juga bekerja sama terus dengan gugus tugas baik di tingkat nasional maupun tingkat kabupaten Mimika. Secara berkala ada rapat-rapat dengan mereka dan kita disclose semuanya. Rapid test kita sudah siapkan untuk kita itu ada 50.000 alat rapid test dan juga kita sudah mendatangkan alat PCR. Dan PCR kita ini juga dipakai oleh Kabupaten Mimika sebagai lab-nya dan juga oleh beberapa kabupaten lain di sekitar Mimika. Dan ini oh, kita jadi tidak juga, hanya digunakan untuk Freeport saja Pak ya, berarti Pak ya? Tidak hanya untuk Freeport saja. Tapi untuk daerah ya, oke. Okay. Untuk daerah juga. Walaupun Kabupaten Mimika juga akhirnya punya satu alat PCR, dan kemudian kita juga membantu mereka untuk menginstalasi PCR tersebut supaya bisa beroperasi. Tadi udah datang, kemudian belum bisa dioperasikan, kita bantu. Jadi kita bekerja sama erat sekali dengan Kabupaten Mimika. Termasuk juga untuk mobilitas karyawan kita yang terpaksa terhenti, maksudnya dari Tembagapura tidak keluar dan dari luar nggak ada yang masuk. Tapi logistik kita kan tetap jalan, Pak. Demikian juga logistik untuk membantu Kabupaten Mimika. Ya, okay. Dan juga tentunya tidak terlepas juga bahwa kita membantu masyarakat di sekitar kita, terutama dari 7 suku yang memang suku-suku kerabat di sini. Dan kita baik dalam bentuk yang pertama adalah sosialisasi kepada mereka bahaya COVID dan juga tentu protokol-protokol dari jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker dan lain sebagainya itu kita patuhi. Kita terbitkan buku panduan untuk itu semuanya juga baik untuk karyawan kita maupun untuk masyarakat juga kita terbitkan dan juga bantuan-bantuan bahan makanan buat masyarakat ya yang jumlahnya sudah sampai sekitar 10 miliar sekarang ini.